What is up beautiful gaming machines, welcome back to another video. Dan di video kali ini gue pakai Umbreon dan gue main Umbreon di pink warna kuning ya. Jadi gue tiba-tiba dapat match up-nya di dalam server Jepang, which can be very scary kadang-kadang. Tapi untungnya gue Pokemon-nya pakai Umbreon, jadi gak untungnya gak terlalu separah itu sih. Pinknya nggak terlalu ngefek banget sih, so tapi nevertheless tetap jadi aneh ya mainnya ya. Mungkin di sini nanti kalian bakal lihat hal-hal yang sedikit aneh karena gue mainnya rada mengantisipasi musuh sekaligus mengantisipasi lag dari input gue ya. Jadi mainnya sedikit ada momen-momen yang sedikit unik. Di sini pertama gue mencoba untuk ngambil dapetin stack gue dulu sama Mariel ya, ini dia stacking juga ya. Dan kayaknya di sini kalau nggak salah berhasil dapat 2 stack gue. Di sini pun gue memperhitungkan 8.50 udah mau segera waktu Altaria datang dan kita siap-siap. Di sini gue nggak tahu ada Zacian di sini ya tadi ya. Pada saat lagi main gamenya gue nggak tahu, tiba-tiba kaget-kaget terus ngeliat Zacian. Karena gue udah nafsu banget mau meng-KO EV-nya. Tahu-tahu ada Zacian dan untungnya dengan foul play gue bisa menarik Zacian ke belakang untuk tim gue bisa meng-KO-kannya. Dan di sini gue lagi mau mencoba untuk mensecure objektif atau farm itu, tapi sayangnya didapatkan oleh Gration, tapi gue malah dapat level up-nya ya. Dan unfortunately fighter harus tumbang karena sulit kali ya mendefense bagi all-rounder atau all-rounder setipis itu HP-nya di bawah sendirian. Tapi di atas we're doing very well. Di sini gue sama Azumarill lumayan sinkron, dalam arti sinkronnya maksudnya cukup tahu kapasitas satu sama lain atau kapasitas Pokemon satu sama lain ya gitu. Dan kelihatannya di sini tanpa ngobrol pun kita kurang lebih tahu pergerakan satu sama lain, jadi kita enak gitu lane bersamanya. Di sini gue kaget ngeliat Urshifu, gue keluarkan jurus tangisan gue lupa namanya apa untuk dapat shield untuk dengan harapan bisa escape. Sini gue bener-bener tipis banget kena icicle sphere-nya sedikit. Icicle sphere itu ngasalin ya kalau misalnya udah menarget satu Pokemon terus ada satu Pokemon lagi yang bersebelahan orang yang lagi dikenain icicle sphere, langsung kena juga damage-nya, which can be devastating ya. Menit ke-7 bentar lagi sudah akan sampai dan objektif bentar lagi muncul. Di sini gue mainnya rada tuh, di sinilah kelihatan lagnya ya. Pada saat gue melakukan foul play langsung nggak terregister move selanjutnya sehingga gue stop di situ ya. Di sini gue bener-bener mainnya rada unik juga. Tuh kalian bisa lihat di situ gue hampir lupa untuk melakukan objektif bawah karena saking semangatnya di atas tadi ward-nya cukup bagus juga. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk objektif bawah. Inteleon pun perlahan-lahan menchipping Regirock dan objektif atas sudah didapatkan oleh musuh Zacian. Dan di sini kita menginisiasi team battle. Umbreon musuh mengeluarkan unite move tapi sayangnya itu pun tidak berguna di dalam melawan unite move-nya Inteleon ya, yang memberikan Pokemon itu critical hit yang sungguh menakjubkan. Inteleon memutuskan untuk mengambil berry sebelum melakukan Regirock karena malu kali ya kalau misalnya ter-KO sama Regirock gitu kan. Skyter atau Scizor melakukan engage sekaligus distraction di sini dan di sini cakep banget Delphox-nya pun udah memperhitungkan ada Urshifu sehingga dia menaruh fire spinnya di atas Delphox itu. Dan di sini gue melakukan unite move untuk dalam harapan non-secure objektif tapi ternyata tersecure oleh siapa namanya, Inteleon. Inteleon ini bener-bener unite move-nya atau crit-nya itu objective stealer banget. Kayaknya pasti bakal di nerf deh, tapi ya mudah-mudahan kalau toh crit-nya di nerf, hal-hal atau skill-skill lainnya yang di buff ya. Karena right now kalau kalian follow Twitter gue pernah ngomong pas awal Inteleon rilis di public test server Pokemon Unite bahwa
Dalion jelek banget, tapi setelah mendapatkan buffnya gue mulai suka. Walaupun dia belum kategori yang bagus-bagus banget menurut gue, tapi udah lumayan enak dimainin. Dan di situ kita baru melihat KO for KO ya, Delphox bener-bener nafsu untuk meng-KO Glaceon, dan Glaceon pun sudah melepaskan Icicle Spear-nya sehingga dua belah pihak ter-KO. Itu keren banget ya. Di sini gue inget pada saat ter-KO di dalam battle sebelumnya, gue langsung memutuskan untuk coba mendapatkan farm lalu menuju ke lane atas, dimana kalau nggak salah di sini kita melakukan engage terlalu cepat ya, jadi outcome-nya atau hasilnya kurang memuaskan di sini ya. Tapi untungnya ada Delphox dan Inteleon yang sudah mengeluarkan unite move-nya yang dapat merapikannya dengan baik, atau paling nggak mendistract lah, mengulur waktu ya di sini ya. Tapi unfortunately Regieleki sekali lagi didapatkan oleh musuh, dan di sini gue pun melakukan engage karena gue pikir gue pikir kita mau menyelesaikan Regieleki-nya secepat mungkin. Ternyata tim gue nggak berpikir seperti itu. Memang normal, langkah normalnya sih emang main di Dave. I don't know why I thought like that. Maybe karena pingnya jadi gue berpikiran aneh. Who knows? But di sini Regieleki pun masuk dan berhasil pecahkan gold tier 2 kita. Terus terang di sini udah mulai sedikit jatuh mental atau JPR, tapi karena gue melihat tim gue mainnya bener gitu, melihat map dan jelas gitu mapnya, permainannya, kita kan bisa nge-sense ya kalau timnya tuh ngerti apa yang mereka lakukan gitu, dan melihat map atau enggak, dan mementingkan hal-hal yang pas atau enggak gitu. Dan di sini gue rasakan, jadi gue nggak menyerah, dan untungnya tim gue pun juga masih melihat peluang kemenangan masih besar. Sini udah mulai ada team fight di bawah yang gue sedikit telat untuk hadir di sana, tapi nggak apa-apa karena masih ada dua Pokemon juga di sana. Gue memutuskan untuk mendapatkan farm materia, tapi di sini LD Ghost-nya memutuskan juga untuk gue tempelin Pokemon Park gue aja, dan dia pun mendapatkan salah satu farmnya di situ ya. Engage keluar dari tim musuh, fire spin yang bagus banget dari Delphox. Ini fire spinnya Delphox-nya keren banget. Unfortunately dia Delphox sudah mengeluarkan unite move di menit 2.30, sementara ada Azumarill yang perlahan-lahan melelehkan objektif Regirock, dan di sini gua pun mencoba menzoning, tapi akhirnya ketemu sesama Umbreon defender, dan defender musuh pun mundur karena ada gua di sini ya. Di sini gua benar-benar split second decision nih. Gua lagi mikir apa yang harus gua lakukan ini 10 seconds lagi recall, dan gua sama sekali bukan pemain backcapper ya. Gua jarang banget melakukan ini, tapi di sini yang gua pikirkan adalah gua tahu pasti semua orang pada di atas semua, dan mereka akan sibuk dengan Regieleki, dan mereka tidak akan ada cukup waktu untuk mendapatkannya, sehingga gua memutuskan untuk backcapping untuk even the score. Even though ternyata di sini skornya masih sedikit di bawah ya kita ya. Tapi kalian harus lihat ini team fight-nya. Maybe gua akan berhenti komentar pada saat team fight, karena team fight kita benar-benar chef kiss banget, benar-benar keren banget. Sinkron parah. Ini dia. Keren banget semua apa ya, berjalan dengan sangat perfect, apalagi semua pas kena dengan unite move-nya Delphox, dan gua pun membantu untuk mensortir Pokemon musuh-musuh yang hampir keluar untuk tetap stay di dalam unite move, dan semuanya stay juga mengattack di situ. Dan di sini Inteleon pun berhasil overdunk yang besar ya, dan gua membantu Delphox untuk scoring. Delphox-nya pun sudah menarok fire spin dahulu sebelum dia scoring ya, dengan harapan untuk men-CC atau crowd control Urshifu. Gua memutuskan untuk menambah scoring 10, which is a little greedy for me, tapi I wasn't thinking straight at that moment. Gua nggak terberpikir jernih ya pada saat momen itu ya, sehingga masih ada 30 detik lagi dalam pertandingan ini, dan all that's left to do is defend. Dan tim musuh pun semangat untuk men-scoring, tapi fortunate for us, Delphox sudah mendapatkan unite move-nya. Itu pun menjadi
defense super jitu banget untuk menstop siapapun men-scoring di dalam goal. Di sini Urshifu-nya dapat skor berapa nih? Mungkin gue lupa. Tapi I don't know why pada saat Urshifu mendapatkan skor itu gue nggak terlalu worry karena kita udah banyak overdunk dan banyak scoring juga di dalam tim musuh. Resultnya seperti ini. Keren banget timnya, walaupun gue pink kuning tapi karena timnya juga sangat mendukung, gue merasa enak banget gamenya. That's it for this video, hope you guys enjoy, and as always, it's Cabroni, peace.